9 tahun dia betah banget berkarir di Indonesia karena ingin berkarir, memang ingin bekerja. Iya, jadi di Jepang itu aku gak laku. Iya. Galak, bener-bener gak laku. Tapi kan kamu di Jepang hidup kamu terjamin, dapat tunjangan. Iya, tapi aku pengen tampil TV. Tapi kalau di sini kamu kalau gak kerja gak bisa bayar listrik. Iya. Iya. Tapi enaknya di sini banyak kesempatan untuk bekerja. Iya, jadi aku bersyukur banget. Makanya dua teman kamu udah pulang, kamu tetap di sini ya. Iya, jadi ya tapi sebenarnya sedih ya. Karena yang kita datangnya bertiga. Aku sama yang teman-teman bertiga itu udah lama ya dari tahun 2008. Jadi udah berapa tahun ya? Tuh 7 tahun bersama di Jepang dulu, baru ke Jakarta, pindah ke sini gitu. Mereka sekarang balik ke Jepang? Ya, balik ke Jepang. Kerja juga di sana atau ganti profesi? Satu udah ganti kerja, udah berhenti karya artis, tapi satu masih. Tapi sekarang dia lebih mirip belakang layarnya. Oh, di belakang layar. Iya, dia editor. Oh, kalau kamu masih tetap ingin berkarya di depan ya. Iya. Nah, coba kita describe foto nih, yang berikut ini. Ya. Apa? Kamu kalau menggambarkan sosok Ruben Onsu? Ini ya sebagai ayah di Indonesia gitu ya. Ayah di Indonesia. Apa perannya yang menurut kamu ini membantu kamu banget selama kamu tinggal di Indonesia? Jadi waktu 2018 ya. Mm-hmm. 2018 tahun 2018 pertama kali ketemu sama ayah Ruben. Terus waktu itu benar-benar aku kerja tapi gajinya kecil, manajemen dulunya. Terus aku waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Belum lancar. Terus sekarang aku posisinya kayak gimana dia. Mungkin aku kurang lancar ya bahasa Indonesia, tapi ARB-nya dengar cerita aku, ya udahlah, ya aku bikin manajemen aku aja gitu. Jadi bikini manajemen untuk aku, sama kebetulan aku waktu itu Onyo sama aku itu waktunya sama. Jadi kebetulan bikin manajemen MOP dari ARB, terus aku bisa gabung gitu. Jadi berkat Ruben juga kamu punya lebih banyak kesempatan untuk bisa bekerja dan bahkan dengan penghasilan yang lebih baik. Jadi udah punya apa aja di Indonesia? Punya pacar? Iya, belum punya ya. Belum punya. Aku pengen. Kamu harus orang Jepang atau harus member JKT? Selain berikut ini ya, kita bahas jangan kemana-mana. Tetap di Rosie.